Pemirsa, menyambut HUT kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang menggelar aksi donor darah serta pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ada banyak cara untuk menyambut hari kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus mendatang. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Tanjung Pinang bersama keluarga donor darah Bestari, yang menggelar bakti sosial berupa aksi donor darah untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sampurna Jaya, Jalan Yusuf Kahar, Tanjung Pinang. Terlihat banyak para alumni Semansa serta masyarakat umum antusias untuk mendonorkan darahnya. Dari aksi donor darah ini ditargetkan dapat mengumpulkan 50 kantong darah yang nantinya akan disalurkan ke PMI Kota Tanjung Pinang. Kegiatan kali ini, karena ini kegiatan pertama setelah kami vakum 2 tahun, target tidak muluk-muluk, kami dapat 35 atau 40 kantong hari ini itu sudah cukup bagi kami. Kami sangat mensyukuri dan kami sangat berharap rekan-rekan yang masih di luar sana bisa merapat ke sini dan bisa mendonorkan darah. Kita tahu bahwa kebutuhan darah di Kota Tanjung Pinang setiap bulan itu lebih kurang ya antara 700-800 kurang ya. Tetapi orang yang donor itu per bulannya sekitar 500. Yang banyak itu memang donor pas kalau terjadi suatu kejadian atau peristiwa ya. Tapi alangkah baiknya juga adalah donor rutin ya, donor rutin sehingga ketersediaan kantong darah di PMI juga standby sehingga ketika ada terjadi sesuatu langsung bisa ditangani. Itu kira-kira menjadi tujuan kami. Tidak hanya donor darah saja, dalam kegiatan ini masyarakat yang datang dapat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis yang dilakukan oleh petugas medis. Hasandi, GoTV News melaporkan.